Pemirsa, terima kasih Anda kembali di Kabar Pagi. Sebagai langkah mitigasi bencana banjir, TNI AD di Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat bersama dengan instansi terkait membersihkan lingkungan serta menanam pohon di sejumlah titik yang minim daerah resapan air. Anggota TNI Kodim 1203 Polri, SKPD Kabupaten Ketapang dan Ormas membersihkan lingkungan di kawasan pasar di Kabupaten Ketapang. Selain membersihkan lingkungan, anggota juga menanam pohon di sejumlah titik yang minim daerah resapan air yang menjadi lokasi rawan banjir. Salah satunya di Kompleks Pasar Melati. Kegiatan TNI Peduli Lingkungan sebagai bentuk pelaksanaan instruksi kasat kepada jajaran TNI Angkatan Darat bersama komponen masyarakat untuk melakukan mitigasi bencana banjir saat musim hujan. Masyarakat di Kabupaten Ketapang ini secara bersama-sama bergotong royong untuk melaksanakan pembersihan di lingkungan sekitar Pasar Melati ini. Kemudian yang selanjutnya kita juga melaksanakan pembersihan di selokan-selokan ataupun saluran air yang sudah terlihat adanya penumpukan sampah dan terjadinya pendangkalan. Selain itu juga kita melaksanakan penanaman pohon, nantinya akan dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Ketapang ini, tentunya di areal-areal